Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku di JVlog Channel. Kali ini aku mau mereview sebuah produk parfum brand dari Shopee Paris. Aku mau mereview dua parfum. Yang pertama ada Invisible dan parfum Grey. Invisible ini saya kira parfum memang cocok untuk laki-laki karena parfum ini memiliki aroma yang sangat maskulin dan ada bau-bau lemon, kemudian bergamot dan cedarwood. Jadi layak untuk dipakai oleh orang-orang yang maskulin, yang macho. Parfum ini memiliki ketahanan yang menurut aku cukup tahan sih, dan aromanya juga sangat segar. Untuk harganya sendiri, untuk kelas-kelas premium, kisaran antara 100.000 sampai 150.000. Dan tidak kalah juga ada parfum Grey. Grey ini aromanya sangat lembut dari dibanding dengan Invisible tadi. Parfum ini memiliki kesan yang sangat mewah, berkelas, serta romantis dengan sentuhan vertil dan oak musk, bikin kamu percaya diri dan menyegarkan. Cocok untuk digunakan pada aktivitas di dalam ruangan yang mana aktivitas tersebut tidak membutuhkan gerak yang cukup banyak. Kisaran harga dari parfum Grey antara 103.000 sampai 150.000 rupiah. Jika kalian mau mengkoleksi parfum premium Invisible dan Grey, ini layak untuk kalian beli, khusus untuk laki-laki yang macho. Okay, that's all. Thank you. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.